Kira-kira guys, komentar kalian, gua cocok gak sama Meme? Si Meme ini muka-muka senang apa ditinggal Akang apa sedih sih? Hah? Sedih lah. Mendingan gini ya, mendingan jadi yang kedua tapi selalu diutamakan daripada jadi yang pertama tapi di rumah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Akang. Ya, jadi kali ini gua lagi di kos-kosannya si Mimi Makika. Hey. Jadi kali ini gua lagi apa ya? Tema kali ini kita apa? Mau? Hah? Iya. Kita mau perpisahan guys, karena besok gua udah OTW Sumedang. OTW Sumedang, Bekasi. OTW Bekasi guys, tuh lihat tuh. Ada kenangan di sini itu ada sekitar Akang NP. Jadi kemungkinan gue nggak bakal balik lagi ke sini guys. Jadi gue mau terakhiran sama Meme. Jadi kita mau kemana nih? Nyari makan. Iya. Jadi kita mau nyari makan. Aduh. Sini. Sedih nggak tinggal pulang? Sedih gak? Ternyata kita samaan ya, pakai jaket lepis ya? Dipaksa. Oh, dipaksa. Ampun. Yaudah guys, kita ngebuntutin si Meme dulu. Sedih. Lihat guys, motor Akang NP sudah menunggu di sana. Yeay, terakhir naik si Ijo. Ya. Ya udah guys. Mungkin gua bakal ngeluarin si Ijo dulu nih. Ini dia bakal hari ini terakhir gitu. Menginjak apa? Di kos-kosan Meme motor ini. Iya enggak? Ya. Pegang, aku mau megel. Sobat, aku mau ngomong. Kan orang-orang pada sebelah kota. Enggak, sigaret. Kembali kan? Oke guys, halo Meme, Kak. Kita ngeluarin motor dulu. Dia juga panas lihat aku sama kita. Aku sama kamu. Mana sini kamera depan? Oke, kita udah sampai. Oh iya. Dalam enak. Oke guys, kita masuk. Di atas. Oh iya. Nah, ini nyala kamera boleh? Boleh. Oh boleh. Oh guys. Ih, tempatnya enak juga ya. Tapi di atas terang nggak? Ini nggak pesan dulu di bawah kita? Oh ntar nyamperin. Yaudah guys. Ntar kita lanjut lagi. Oke guys. Kita lanjut lagi. Jadi kali ini kita lagi di atas guys, lihat suasananya tuh. Apalagi di atas. Apalagi ditemanin oleh si Meme Makeka gitu, alias Memek. Gitu. Kan banyak yang komentar. Ulah ngaca wae gitu. Sebenarnya bener bae ya. Soalnya kan spesial ya ketemu Akang ya. Harus rapi. Saya tuh harus penyon. Harus penyon. Jadi suasananya itu begini guys, kita review dulu tempatnya, oke? Okay? Oh iya. Jadi tempatnya di sini ada burung-burung. Ini burung lakpet. Ini kayaknya lakpet guys. Burung apa tau? Nggak tau dah. Lihat. Tuh, jadi di sini tuh ada pemandangannya. Ini kayaknya belum terlalu jadi guys. Tuh kafe-kafenya. Sebenarnya tadi di bawah enak, tapi lebih adem di atas gitu. Ya.
bersama Meme. Sebenarnya sih gue ini sedih-sedih bahagia guys ketemu Meme. Kalau nggak ketemu sedih, kalau ketemu juga sedih. Soalnya kan kita terakhiran ya. Masih tetap setia nggak walaupun aku di Bekasi? Insya Allah aku masih tetap kamu. Aku pasti setia kok. Akang itu biasanya ngomongnya dari awal doang setia. Iya, aku juga udah bau-bau. Bau apa? Bau bagong. Lihat guys, jadi kali ini penampilan kita itu kayak serasa gimana? Serasa aku di sekolah suruh pakai kacamata sebesar. Biar spesial gimana gitu ya. Jadi mungkin kita lagi nunggu makanan dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi pesanannya udah datang gitu. Kita naruh tas dulu. Jadi ini ribet sekali guys, namanya konten kreator gitu. Aduh. Makaroninya belum ada ya mas? Oh iya. Jadi kita nunggu dulu. Wih. Kita makan mie aja ya, biar gemuk. Ya tuh udah gemuk. Ya, bentar lagi jadi gadun. Emang udah lihat perut aku? Wah? Udah. Tadi dibuka dulu. Terakhiran. Sebenarnya sih gue gimana ya, pengen punya gitu, fokus ke satu cewek. Cuman karena hati gue itu ada banyak. Jadi gue gak bisa gitu guys. Sekarang mah kamu harus fokus dulu. Oh iya, ini. Fokus ke karir ya. Karir dulu aja. Jadi kalau ada yang cemburu-cemburuan ke siapa, itu ceweknya aja baperan. Oh baperan, masa seorang Akang gak bisa baperin cewek? Bukan Akang gitu guys. Tapi aku tuh baperan. Masa? Ayo aku suapin. Anak-anak. Oh. Yaudah guys, gue mau lanjut makan dulu, oke? Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Jadi kita selesai makan mau ngapain? Mau kawan-kawanan. Jadi tapi cuma bentar soalnya. Jadi guys, gue ini. Kok ada sedih-sedihnya membagong. Sedihnya aku tinggal. Ya iyalah. Hah? Orang pun di Sumedang banyak yang sama aku. Iya. Jadi gue selama di Sumedang banyak waktunya sama Meme gitu. Jadi sekali ketemu tuh waktunya tuh full time. Jadi selama si Akang di Sumedang tuh waktunya tuh full time sama aku. Enggak juga tuh. Biar yang bikin-bikin kan. Meme percaya gak kalau A bisa setia? Percaya ya kan? Hah? Percaya. Nanti dan juga ada waktunya. Iya, sama. Nanti juga ada waktunya guys, akan bisa menemukan cinta sejati. Jadi mungkin kali ini kita makan-makan, kita mau foto-foto dulu guys. Mau mengenang, mau nyimpan foto kenangan ya. Insya Allah secepatnya awal bulan guys. Secepatnya awal bulan, paling lambat pertengahan bulan. Ya. Tetap juga si Meme lama juga udah punya cowok guys. Ya. Iyalah, saya ditinggalin aku sendiri kan nggak mungkin. Pasti juga ntar juga dia punya cowok nih. Ya kayak si Akang aja gitu. Apa? Lagi di sini sama ini, lagi di situ sama itu. Kenapa juga harus gitu? Cewek emang nggak baik begitu. Masa iya? Gak baik. Enggak. Makan kira-kira guys, komentar kalian, gua cocok gak sama Meme? Menurut Meme, ah cocok gak sama Meme? Enggak tahu lah, kita mah gak bisa menilai. Lah, kan kita yang jalanin. Iya kan, kalau kita yang jalanin kan kita yang jalanin. Bukan cocok gak cocok, kita nyaman gak nyaman ya. Si Meme ini muka-muka senang apa ditinggal Akang apa sedih sih? Hah? Sedih lah, kan kata aku juga kan. Apa? Iya kan, si Akang tuh selama di Sumedang tuh kan full-time sama aku. Setiap ketemu tuh selalu full-time. Iya sih. Iya kan? Sekarang-karang ini cuma sebentar ya? Sekarang. Pokoknya Akang disana. Apa? Jaga diri, jaga kesini. Iya, ada yang merhatiin terus, jaga apa lagi? Udah sih, kalau hati mah itu mah terserah aja. Ya enggak. Ternyata Meme orangnya bijak ya.
aku tuh bijak sebenarnya. Kalau udah dibijakin, mungkin gue bakal nonton sama Yarni, guys. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kan. Soalnya kan fans-fansnya Akang juga kan menuntut Akang bikin konten sama Yarni. Iya. Soalnya banyak sih komentar dari kalian, bang nonton lagi sama Yarni. Sebenarnya kita mah doain yang terbaik aja. Sebenarnya gue juga guys bingung sama hati ini guys, gue harus pilih salah satu gitu, nggak bisa dua-duanya. Nggak gitu. Usah pilih. Ah. Nggak usah lah. Emang nggak mau dipilih? Ya bukannya nggak mau dipilih kan, kalau kita tuh kan kalau milih seseorang tuh harus dengan hati. Emang ya kan, emang kita ceritanya kalau kitanya udah kayaknya gue pilih ini, kayaknya gue nyaman sama ini, udah jalanin. Kalau misalnya masih kesini mau kesana mama, mendingan. Jadi gue ini gak bisa ngambil dua-duanya gitu guys. Soalnya mereka berdua itu punya hati. Masih jauh lah, jangan dulu mikirin. Masih jauh. Soalnya secara rata-rata cewek itu emang butuh diprioritaskan guys. Nah gitu kan, memang setidaknya mendingan gini ya, mendingan jadi yang kedua tapi selalu diutamakan daripada jadi yang pertama tapi dirumahkan. Gak apa-apa gitu kan. Aduh guys, gue bingung guys. Mendingan jadi yang kedua tapi diutamakan daripada yang pertama tapi diutamakan belakang lagi. Emang berat sih guys meninggal. Pasti pertemuan pasti ada perpisahan ya. Pertemuan pasti ada. Tapi nggak apa-apa kan kalau balik. Ya semoga cepat-cepat balik lagi ke sini. Kalau aku nggak balik, maksud suruh ke Bekasi. Ya pasti pulang kok. Pasti gue bakalan konten di sini di Sumedang Bekasi guys. Gue bakalan konten. Paling gue pulang sebulan sekali lah pasti. Soalnya kan subscriber aku juga banyak yang di Bekasi gitu. Jadi gue harus bolak-balik. Iya, tapi seharusnya kan aku di sini tuh di kampung halaman sih. Iya sih, pasti. Jadi gue ini di Sumedang juga memperluas subscriber guys. Buat kalian yang subscribe gue, terima kasih banget gitu. Yang udah mendukung gue. Ini kan di sini juga ada Jatinangor kan? Oh ada. Ada yang kenal guys. Ya, makasih banget tuh. Tanpa kalian gue bukan apa-apa. Tanpa Dendi Kemas gue bukan apa-apa. Tanpa tim sempak gue bukan apa-apa. Tanpa doa orang tua gue bukan apa-apa. Pokoknya intinya gue tetap selalu bersyukur guys dengan keadaan ini. Ya. Mana? Cuman pasangan aja yang kurang guys. Pasangannya yang kurang. Apa? Akangnya masih pelin-pelan. Jadi seseorang tuh yang sedang dekat dengan kita tuh harus diberi kepastian. Akang selalu memberi kepastian. Yakin? Kalau ke aku mah, aku mana ya? Ya kita mah saling ngerti. Akang ngerti sama si Akang. Yaudah guys, mungkin kita bakal foto-foto dulu. Kita bakal foto-foto, oke. Okay. Okay guys, kali ini gue lagi mau foto-foto dulu sama Meme. Lihat guys. Ke badan kamu tuh bagus loh. Tuh ya. Ya walaupun badan aku jelek, si Akangnya mulai. Gak tau. Yaudah guys, mungkin kita bakal foto-foto dulu. Mungkin kamera bakal gue taruh sini guys. Oke okay guys, jadi kita lagi foto-foto. Oke
Oke okay guys, kita pindah lagi foto-fotonya. Ya, ngeblur. Ini apa dah? Aku lupa fokus nak, lagi-lagi buru. Di tempat tadi. Sambil duduk aja, sambil duduk. Ya, duduk. Udah kali ya foto-fotonya. Oke guys, mungkin segini aja vlog gua kali ini bersama Meme. Tuh lihat guys, aduh. Jadi sayang banget gua kalau ninggalin si Meme gitu. Makanya pulang lagi ke sini. Aduh. Ya udah, oke guys. Mungkin sampai sini aja vlog gua kali ini. Makasih juga buat kalian udah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, gua tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.